Rekod nah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi yang last cikgu dah ajar kamu hari tu pasal semiconductor kan. Jadi yang ni soalan yang berkaitan dengan semiconductor dengan soalan yang berkaitan dengan diode. Suara cikgu kamu dengar jelas ke? Boleh? Jelas. Jelas. Okay, cikgu bacakan soalan lah. Jadi dia kata kat sini kita ada satu semiconductor yang dibentuk dengan mencampurkan sedikit atom boron trivalent kepada silikon. Jadi dia kata struktur atom semiconductor adalah seperti ditunjukkan dalam rajah. Di dalam rajah ni kamu nampak tak? Dia dah ada boron yang duduk dalam kamu punya semiconductor silikon kan? Jadi dia tanya kamu first kali apakah tujuan menambahkan boron? Kenapa kita tambahkan boron? Apa jawapan kamu rasa yang dia nak? Apa sebab kita tambah benda asing kepada silikon? Yang tu, itu maksud soalan dia. Apa apa tujuan kita tambah benda asing pada silikon? Pada satu semiconductor? Apa tujuan dia? Masih kat arus. Tak tepat. Kamu cuba jawab dalam dari segi dia punya kekondaksian dia. Macam mana dengan kekondaksian dia? Yang asal tu banding dengan sekarang bila dah ada boron. Ha, yang tu jawapan yang dia nak. Bagi cikgu ayat dia. Jadi apa yang berlaku kepada kekondaksian semiconductor bila ditambahkan benda asing boron tu dalam dia punya struktur? Apa yang berlaku pada kekondaksian dia? Kekondaksian tu apa? Kekondaksian dia. Kekondaksian tu macam mana dia alirkan elektrik kan? Kekondaksian tu alir elektrik. Jadi kekondaksian dia macam mana bila dah ada boron dalam dia? Dia dia ni aduh. Sebut je. Dia semakin baik mengalirkan elektrik ke semakin tak baik mengalirkan elektrik? Semakin baik. Yang tu yang dia nak maksudnya bila kita tambah boron, kita derma apa kepada silikon kita bila kita tambah unsur yang ni apa trivalent kan? Jadi apa yang silikon kita dapat? Apa yang silikon kita dapat bila kita bubuh boron dalam dia? Dia dapat apa? Apa yang didermakan oleh boron tu? Ingat ke tak? Elektron. Tak. Boron ni dia ada tiga kaki saja yang terikat kepada silikon kamu kan? Jadi dia derma apa? Ni dia colour salah ni Zat. Mana kaki silikon kamu? Silikon kamu yang ni ha. Okay. Jadi boron kamu ni dia... ini hitam ke tu. Boron kamu ni tak cukup satu elektron kan sebab dia unsur trivalent kan. Jadi apa unsur yang didermakan dalam semiconductor kamu kalau kita bubuh boron? Dia jadi semiconductor jenis apa? Kamu kena buka buku yang banyak sikit ni, kamu dah lupa ni. Semiconductor apa ni? Kita dapat semiconductor apa? Jenis apa? Jenis trivalent. Kan kita ada dua jenis semiconductor. Sama ada apa atau apa? N. Jenis N. Tak. Ni bukan jenis N ni. Kamu salah ni. Ni bukan derma ke elektron. Sekali lagi. Ni derma ke apa? Boron ni dia ada tiga saja elektron. Jadi tiga saja kaki dia boleh ikat dengan silikon. Jadi dia dermakan apa? Kamu tengok sini dia tulis. Dia derma apa? Dia bukan derma elektron. Dia derma apa? Derma yang positif lah. Ni lohong. Ingat word dia. Kamu kena. ada tulis ni. Kamu nampak tak screen cikgu? Nampak? Nampak. Ada depan mata kamu. Jadi dia membentuk semiconductor jenis P sebab lohong ni dia pembawa cas positif kan? Jadi positif. Jadi kekondaksian dia bertambah baiklah sebab ada banyak lohong yang boleh bergerak dalam semiconductor jenis P tu nak. Kekondaksian dia bertambah baik. Semiconductor. Macam anda kat rumah ni kena lengkapkan nota yang kita belajar online ni tau. Faham?
Ha, jadi kamu tengok nota yang cikgu ada sama ada kamu print. Tapi kalau kau tak boleh print, kamu salinlah nota dia dalam buku latihan kamu ke apa. Dia kata saya nak nota bertambah baik. Ditingkatkan ataupun bertambah baik. Ini maksudnya dia ditingkatkan. Jadi bila kita kata kekondaksian dia lebih baik, disebabkan oleh ni lah lohong yang boleh bergerak tu. Sebelum ni bergantung sepenuhnya pada silikon punya elektron kan. Tapi elektron silikon ni dia terikat secara kovalen. Kalau nak lepaskan dia, kita kena bagi tenaga haba yang banyak kan. Jadi yang boleh bergerak sekarang yang didermakan oleh boron ni lah. Okay. Namakan proses. Apa nama proses yang kita tambah benda asing untuk jadikan dia kekondaksian dia lebih baik ni? Apa nama proses tu? Proses pendopan. Ah, okey, ni betul. Ni proses pendopan. Alright. Dia tanya kamu namakan logam lain. Yang ni kamu hafal ke tidak? Yang boleh ditambah kepada silikon. Maknanya bagi cikgu unsur lain yang kita boleh tambah kepada silikon untuk hasil kesan yang sama seperti boron. Jadi dia nak unsur trivalent yang lain. Selain boron apa dia? Germanium. Tak. Ke germanium? Selain boron apa? Sikit lagi dia start dengan G juga tapi bukan germanium. apa dia? Dia juga kat belakang dia. Apa dia? Germanium tu semiconductor selain silikon kamu. Jadi dia bukan germanium, dia apa? Dia unsur apa? Simbol dia apa? GA. GA. Apa nama dia? Ingat tak? Ni kamu tak salin nota ni. Apa nama unsur tu? Tulis simbol tapi tak ingat penuh. Oh, okey. Apa simbol dia? GA dengan IN kan? GA boleh. Tu gallium. Oh, gallium. Gallium ataupun IN tu apa? Indium. Indium. Ni lah kamu kena ingat. Kamu jangan tulis simbol dia saja, kamu tulis nama penuh dia. Okay. Gallium. Gallium, indium ataupun aluminium pun boleh. Aluminium pun boleh. Nah, semua tu duduk dalam kumpulan yang ada 3 electron valence. Boleh? Jadi kita boleh ganti. Semua ni logam lah ni. Okay. Jadi dia tanya kamu, apakah pembawa charge majority dan pembawa charge minority dalam semiconductor yang ditunjukkan dalam rajah tadi? Tadi kan cik kata yang ni semiconductor jenis P kan? Apa pembawa charge majority dia dalam P? Yang majority siapa? Majority boron. Bukan, pembawa charge. Maknanya dia nak tanya kamu sama ada elektron ke lohong. Elektron majority ke lohong? Majority dia. Majority. Semiconductor P. Semiconductor P ke tadi? Lohong. Lohong. Okay, betul. Jadi P tu for positive tau. Jadi positive tu merujuk kepada lohong ni lah sebab dia pembawa charge positif. Boleh? Majority ni maknanya banyak. Jadi minority charge carrier, dia tanya kamu pembawa charge minority. Kalau lohong yang majority, yang minority siapa? Elektron. Elektron. Jadi kalau semiconductor jenis N, macam mana? Yang majority tu elektron. Betul. Yang majority yang tu elektron. Yang minority itu lohong. Yang minority tu lohong. Okey, yang ni kamu tahu jawapan ni lah. Apakah jenis semiconductor yang ditunjukkan dalam rajah tersebut? Semi bukan conductor. Semiconductor. Apa tadi jenis apa? Dia nak jawab apa? Jenis P. Semiconductor jenis P. Jenis P. Okey. Rajah 5.2 menunjukkan semiconductor jenis P dan semiconductor jenis N. Yang ni dia dah jadi diod dah kan, bergabung untuk membentuk satu simpang PN. Kat tengah ni yang kita panggil simpang PN tu kan. Jadi ni diod kamu.
Jadi dia tanya kat kamu kat sini, dia suruh salin gambar rajah ni dan bubuh dia dalam lita untuk dapat pincangan ke depan. Macam mana? Kamu ingat tak hari tu? Macam mana kita nak dapat diod yang ada pincang ke depan? Macam mana kita nak sambung dia dengan sel kerin? Sel kerin kita sambung pada terminal positif je, sambung kat siapa? Terminal negatif je sambung kat siapa? Pincang ke depan. Pincang ke depan. Dia ada yang dua kan? Yang positif tu sambung kat N. Yang positif sambung kat N. Ya ke? Ini kaki ni nama apa? Yang pincang ke depan yang kecil ke yang besar? Yang kecil. Yang kita nak. Forward bias. Forward bias. Yang lapisan susutan dia makin kecil tu. Ya, yang tu. Yang yang positif tu sambung kat P. Positif tu sambung kat P. Ya, ya, betul. Jadi terminal positif sambung kat P, terminal negatif sambung kat N. Nah, jadi yang ni cara dia untuk kamu lukis kalau kita pakai PN ni, sebab P ni kaki anod kamu kan, kaki yang positif. N ni kaki katuk kamu. Kalau kata kita pakai simbol, kamu ingat tak simbol dia macam rupa play button tu? Boleh? Jadi kalau kamu pakai simbol, yang ni senang lah sebab dia nampak macam kepala arrow kan? Dia memang kepala arrow pun. Okay, jadi arus kena lalu daripada sini ke sini. Maknanya sini anod kamu. Maknanya P dia kat belah sini lah. N dia kat belah sini. Ini katod kamu. Okay, kalau kita sambung bateri, macam tu. Sebab arus tu akan mengalir daripada positif ni kan? Yang panjang ni positif kan? Jadi dia kena mengalir dan dia boleh masuk dalam diod kamu. Yang ni pincang ke depan. Boleh? Ingat? Okay, jadi pincang sonsang pula macam mana? Terminal P yeah, tu sambung dengan siapa? P tu sambung dengan katod. P tu, ni P ni sambung dengan terminal positif ke negatif? Terminal positif. Sekali lagi. Tadi P dah negatif. Negatif. Jadi P dia sambung negatif. Dengan negatif yang pendek tu, yang panjang ni positif. Ingat, kau kena ingat benda yang kecil-kecil je ni. Jadi yang ni positif, yang ni negatif. Jadi sekarang ni dia pincang songsang. Jadi kalau kata pincang songsang, simbol dia kita lukis sama, cuma kita terbalikkan bateri ni. Faham tak? Jadi diod ni memang simbol dia macam ni. Okay, jadi kalau kita terbalikkan bateri tu, kata kita lukis simbol yang sama macam ni. Tapi sekarang ni kita letak bateri tu yang positif kat belah sini. Okay, nampak tak? Jadi arus akan mengalir dari positif kan? Nampak tak dia bertentangan dengan arah diod ni? Jadi diod ni tak boleh, dia tak akan benarkan laluan yang terbalik ni. Sebab tu kita panggil dia pincang songsang. Jadi yang ni yang lapisan susutan ni jadi tebal tu sebab kat sini kan kamu punya semiconductor P ni kan dia ada apa? Dia ada lohong kan? Di lohong tu charge positif. Charge positif akan tertarik kepada yang negatif ni kan? Yang sini dia negatif. Dia akan tertarik pada yang positif ni kan? Jadi dia menjauhi simpang PN ni, menyebabkan lapisan susutan dia jadi semakin tebal. Faham? Tapi kalau yang gambar kat atas ni, sini positif, sini negatif. Jadi kalau sini positif, sini dalam ni charge positif, dia akan mendekati simpang PN, you know. Yang ini pun sama. Negatif tu akan menyebabkan kamu punya elektron tu mendekati simpang PN. Jadi dia boleh merentasi simpang PN tu, dia akan menghasilkan arus yang besar. Boleh? Lapisan susutan kamu akan jadi semakin nipis. Jadi kamu kata sekarang ni arus dibenarkan mengalir dalam kamu punya diod lah, dalam lita tu arus mengalir. Yang ni macam lita putus. Boleh? Jadi kalau kamu tengok dia punya kat OSK, dia flat je lah. Dia tak ada bacaan. Sebab dia pincang songsang, dia tak benarkan arus tu mengalir. Yang ni ada bacaan maksudnya. Okay, jadi habis dekat soalan ni, ada lagi kan di bawah ni? Habis dah? Selai je ke? Habis dah? Okay, jadi dah habis dah. Kita nak sambung kelas kita hari ni. Kita nak tengok aplikasi diod. Jadi diod tadi apa dia punya takrif dia? Kalau cikgu minta kamu bagi takrif, diod ialah apa? Diod ialah komponen elektrik yang hanya membenarkan arus mengalir dalam satu arah. Jadi dia hanya membenarkan arus mengalir dalam satu arah masa keadaan dia pincang ke depan kan? Jadi sebab tu kita punya aplikasi untuk diod ni,
diode ni dia boleh menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Nah, dia jadi satu rectifier kita panggil. Rectifier ni maknanya dia membetulkan arah arus tu. Kalau arus ulang alik dia pergi dua hala kan. Ha, jadi kalau kata dia lalu kat diode, daripada dua hala tu dia akan jadi satu hala saja. Faham? Ha. Jadi diode kita dia punya tugas utama dia adalah sebagai rectifier. Nah, ha. Jadi rectifier tu melakukan proses rectifikasi lah oleh rectifier tu, sebab diode tu dia rectifier. Proses tu nama rectifikasi. Nah, rectifikasi ni proses menukarkan arus ulang alik, AU ni arus ulang alik, okay, kepada arus terus. Okay. Jadi kita ada dua jenis rectifikasi, sama ada rectifikasi separuh gelombang ataupun rectifikasi penuh gelombang. Ni yang separuh ni senang sebab kita pakai satu bitik diode je. Kan? Nampak ni? Yang ni AC kamu, yang ni simbol untuk arus ulang alik kan? Jadi arus kamu akan mengalir macam ni. Sama ada dia pergi clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, jadi kalau kata cikgu lukis diode dalam ni, ha, ni kita lukis simbol diode dalam lita, simbol yang ni lah lah. Ha, kita tak lukis simbol PN dia tu. Okay, ha, sambung lah kat sini. Okay, jadi diode ni nampak tak bila arus ulang alik tu mengalir arah ni, dia bagi lalu kan? Jadi bila dia bagi lalu, dia lalu kat perintang ni, bila kat OSK tu kita akan dapat bacaan. Nah, sebab masa tu dia pincang ke depan. Okay, jadi round yang ni dia pincang ke depan. Ha, jadi diode kamu bagi arus tu mengalir. Tapi arus mengalir ni dia akan pergi terbalik pula kan? Ha, jadi dia akan pergi dua hala. Cikgu tukar color dia. Mana cikgu punya pensel. Okay. Jadi dia akan pergi arah yang anti-clockwise juga. Jadi dia pergi arah ni pula. Kan? Bila dia pergi arah ni, nampak tak dia disekat oleh diode tu. Jadi bila kata disekat oleh diode tu, maksudnya arus tak boleh mengalir. Keperintah ni pun kita kata tak boleh mengalir lah, macam lita putus. Faham tak? Sebab kat sini dia sekat arus tu, jadi kiranya tak boleh mengalir dalam seluruh lita ni lah. Jadi maknanya yang merah ni tak boleh lalu, yang boleh lalu yang biru ni saja. No? Okay. Jadi output dia tu kita boleh tengok kat OSK. Mari kita tengok dulu graf dia. Okay. Jadi kita ada graf yang sebelum lalu diode kamu kan? Macam mana rupa graf arus ulang alik? Macam mana rupa graf dia yang asal sebelum mas lalu diode? Ha. Macam mana nak describe dia punya shape graf tu? Cikgu saya sebut dalam kelas kan, macam mana rupa dia? Ha. Naik turun. Ha, dia naik lepas tu dia turun. Dia bentuk sinusoidal kita panggil. Nah, graf sin. Okay, jadi kamu belajar dalam matematik dah graf sin. Ha. Jadi dia bentuk graf sin. Jadi yang ni separuh kitaran pertama dia. Boleh? Maknanya yang cikgu lukis biru tadi. Jadi semua ni nampak tak? Semua ni duduk kat bahagian yang positif kan? Maknanya sekarang ni arah sini ke sini sama. Yang berubah tu adalah beza keupayaan dia. Maknanya daripada nilai kecil beza keupayaan sampai nilai dia besar, lepas tu dia turun balik. Tapi semua ni dalam arah yang positif. Ni yang cikgu lukis yang first ni, yang biru ni. Maknanya first separuh kitaran dia pergi arah yang positif ni. Nah? Jadi separuh kitaran yang kedua tu dia akan pergi bawah ni kan? Ha, jadi yang ni separuh kitaran kedua kamu. Ha, kita dapat gelombang yang rupa macam ni. Okay, jadi kamu cikgu label sikit kat gambar ni. Yang ni first half. Boleh? Half yang separuh yang pertama. First half. Dia tulis dalam English. First half. Okay. Ha. Jadi yang ni second half dia. Ha. Second half. Ha. Jadi kalau kata kitaran lengkap, yang ni dan yang ni lah sampai sini kan. Yang ni satu lambda kan. Betul. Ha. Jadi maknanya dia hanya diode kamu tu, dia hanya membenarkan yang ni saja, yang first half saja. Yang second half tu dia tak boleh lalu. Okay. Ha. Macam mana kalau cikgu lukis diode ni terbalik? Apa yang jadi? Apa jadi kalau cikgu lukis diode ni macam ni? Yang first half dia tak boleh lalu. Ha, yang first half tu dia tak boleh lalu, tapi yang second half tu dia boleh lalu kan? Ha, jadi macam mana rupa graf dia kalau kata dia dah lalu diode tu? Kalau kata ikut gambar macam tadi tu yang cikgu lukis yang ni yang dia bagi first half lalu tu, second half tak lalu. Yang ni je yang kamu nampak pada OSK kamu tahu, yang bahagian sini. Yang ni dia jadi kosong kat sini nak. Jadi setelah ni cikgu ni kecil kan sebab nanti kamu tak nampak. Jadi lepas dia dah lalu diode tu, yang ni boleh lalu. Boleh? Ha?
Ini graf yang comel lah ni lah. Tapi cikgu punya getar-getar. Lepas tu yang ni dia sekat. Boleh? Jadi bila dia sekat tu kat sini tiada arus lalu lah. Ini kosong. Nah. Lepas tu dia bagi lalu balik. Jadi kalau kata yang ni diteruskan dia akan dia macam tu lah. Dia akan jadi ada bahagian yang positif saja. Faham tak? Jadi yang ni cikgu selalu panggil graf gigi yang gongak. Boleh? Sebab ada yang ada gigi, ada yang tak ada gigi. Boleh lah? Jadi kalau kata yang kita bodak terbalik, dia ada yang bawah ni je. Jadi sini flat, sini ada bacaan, sini flat. Faham? Jadi bila dia dah jadi macam ni, semua positif kan? Yang ni semua V dia positif kan? Maknanya yang ni satu hala, yang ni satu hala, dia dah jadi satu arus terus. Dia tak perfect lah, maknanya dia naik turun. Tapi still dia adalah satu arus terus. Jadi dah jadi 80 dah bila dia jadi graf yang macam ni. Boleh faham lah? Boleh? Okay. Jadi cuba kamu lengkapkan ni. Ayat dia. Dalam separuh kitaran pertama, macam mana dengan keadaan diod kamu? Nak tulis apa kat sini? Apa word yang cikgu nak suruh kamu isi dalam ruang ni? Diod kamu dalam keadaan apa? Separuh kitaran pertama ni. Diod dalam keadaan positif. Ya, kata positif ni. Kenapa arus boleh lalu? Apa keadaan diod yang arus boleh lalu? Apa word dia? Yang forward bias tu. Dalam bahasa Melayu. Cikgu nak kamu cakap dalam bahasa Melayu. Apa forward bias tu? Diod kamu forward bias. Pincang ke depan. Jadi yang dia nak dengar tu yang tu lah. Faham? Pincang ke depan. Jadi pincang ke depan dan arus. Arus apa? Arus. Sambung ayat tu. Kalau pincang ke depan arus. Arus apa? Arus mengalir. Arus mengalir. Betul. Arus mengalir. Lepas tu yang second one ni dalam separuh kitaran kedua. Daya. Pincang songsang. Pincang songsang. Dan arus. Nah, arus tak mengalir. Tidak mengalir. Boleh nak? Jadi kalau dia tanya kamu macam mana rektifikasi separuh gelombang, kamu boleh bagi jawapannya macam ni. Faham? Jadi maknanya dia nak dengar dalam kitaran pertama tu yang ni pincang ke depan dan arus boleh mengalir. Dalam separuh kitaran kedua, dia pincang songsang, jadi arus tu tak boleh mengalir. Kita dapat graf yang gigi gongak ni. Okey, jadi yang ni half wave kan? Tapi kita boleh buat full wave. Boleh? Maknanya kita boleh terbalikkan semua orang. Yang tu maksudnya full wave rectification ni, rectifikasi gelombang penuh. Cikgu nak try tunjuk kamu satu video. Kamu beritahu cikgu kalau kamu nampak dia gelap macam tu. Video ni tak apa tak dengar audio. Nanti cikgu terang kat kamu. Mana dia? Kat desktop. Elektronik. Ni. Di video ni dia akan tunjuk kat kamu macam mana dia sambung diod untuk dapat rektifikasi gelombang penuh tu, boleh? Jadi dia tunjuk kamu berapa biji diod yang diperlukan. Nampak ke skrin cikgu? Nah, nampak. Kamu nampak tak ada gambar diod? Diod yang mana? Mana diod dia? Ada berapa biji? Diod yang tengah. Yang ni kan? Empat ni kan? Lepas tu ada empat biji tu ni. Satu, dua, tiga, empat. Lepas tu yang ni arah dia. Nampak tak arah diod tu? Nanti cikgu akan explain kamu macam mana pengaliran arus yang dalam sistem ni. Jadi kat depan ni apa yang ditunjuk ni? Yang ni apa? Ingat tak kamu belajar dalam elektrik? Graf. Kan? Yang ni simbol untuk satu komponen elektrik. Apa dia? Ingat tak kamu belajar dia ni? Dalam tajuk elektromagnet. Apa ni? Daripada 115 volt jadi 13 volt. Apa ni? Mana? Ni. Ini simbol apa ni? Ini simbol apa? Ada gelong. Lepas tu ada gelong kat sini. Apa ni? Apa ni? Ni alat apa? Ini hujung ni. Yang kat kiri tu. Yang kat kiri tu. Oh, kamu tak nampak cikgu punya pointer ya?
yang kat kiri tu, yang ada gegelung yang dia tulis 115 volt tukar jadi 13 volt tu. Apa tu? Apa dia tu? Ha, start dengan T. Transistor. Okay. Transistor kamu tak belajar lagi. Ha. Apa? Yang robot-robot tu, kamu ingat kah? Okay. Robot tu TV punya besi, tapi yang besi kamu ni tak robot lah. Trans apa? Trans apa? Trans. Transformer. Ingat transformer. 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 Okay. Jadi yang ni transformer injak naik ke injak turun? Ha, yang ni transformer injak naik ke injak, injak turun? Injak naik. Salah. Salah, injak turun. Sebab apa daripada 115 dia jadi 13. Ini transformer injak turun. Nampak tak dia bubuh nisbah dia? 9 nisbah 1. 9 nisbah 1. Maksudnya yang ni dia punya nisbah coil dia. Kan? Kamu ada formula NS kan? Tak apa, bukan nak kira hari ni lah. Okay. Ha, jadi yang ni dia punya OSK. Kamu nampak tak yang screen ni OSK? Kamu tak nampak pointer cikgu ya? Pointer cikgu bergerak ke tak bergerak? Tak nampak? Oh, nampak. Ha, jadi ni screen OSK dia. Jadi dia akan tunjuk kat kamu dia punya graf asal dia dulu. Lepas tu baru dia akan tunjuk kat kamu apa jadi bila dia sambung kat 4 biji diod ni. Boleh? Faham? Nah? Ha. Kamu tak dengar suara video ni kan? Betul tak kamu tak dengar? Dengar? Tak kan? Tak. Nah, tak. Ha, dia cakap kat situ diinjak turunkan dia punya botan tu. Sekarang ni dia tengah sambungkan kat OSK. Dia sambungkan sumber tu. Boleh? Nampak tak graf dia? Sama lah. Sebab yang ni graf arus ulang alik. Ha. Ha? Ha. Okay. Cikgu forward kan. Video kamu lekat-lekat ke? Macam mana? Video tu lekat-lekat ke? Oh, lekat-lekat. Okay. Start. Kamu kita cikgu, kamu nampak tak apa jadi kat graf dia? Graf jadi... Jadi, contohnya dia. Oh, jadi... positif saja. Ha, nampak? Kan tadi dia ada positif dengan negatif kan? Tapi sekarang ni semua jadi positif sahaja. Okey, jadi dia ada satu lagi alat ni kat tengah ni. Kamu tahu tak ni apa? Yang biru tu. Yang biru besar tu apa dia tu kamu rasa? Biru. Yang ni biru besar ni. Kita pernah belajar dalam tajuk elektromagnet hari tu. Apa satu lagi peranti elektronik yang kamu belajar masa tajuk elektromagnet? Ingat? No. No. Yang simbol yang dia dua line tu cikgu buat. Kapasitor kamu. Boleh? Ha, jadi dia akan sambungkan kapasitor. Jadi dia akan sambungkan pada kapasitor pula. Maknanya dia bagi lalu kapasitor. Lepas dia dah lalu 4 biji diod tu, dia lalu kapasitor pula. Kamu punya graf tu dia akan berubah lagi bentuk dia. Faham tak? Tu dia akan letak secara selari dengan output yang keluar daripada kamu punya 4 biji diod tu. Okey. Ha. Ha, tu dia ubah. Ha, apa yang berlaku lepas dia dah sambung kapasitor? Ha.
Ha, apa yang berlaku kat graf tu lepas jadi dia sama kapasitor? Ha. Straight. Ha, jadi straight. Ha, maknanya apa? Maknanya kamu punya kapasitor ni dia dah meratakan arus yang keluar daripada diode 4 biji ni. Boleh? Sebelum ni dia dah positif tapi dia naik turun kan? Maknanya dia ada nilai yang berubah-ubah kan? Tapi kapasitor kamu lepas tu dia mencantikkan lagi graf yang kamu dapat tu. Sebab apa? Dia boleh simpan cas. Ingat tak dulu cikgu ceritakan kapasitor ni dia boleh simpan cas. Jadi dia boleh simpan cas dan dia boleh bebaskan cas yang dia simpan tu kan. Jadi bila dia bebaskan cas yang dia simpan tu, kamu akan dapat graf yang lebih rata. Jadi kapasitor tu adalah kamu punya perata arus. Boleh? Ha. Ha. Sekarang nampak dah cikgu punya PDF ni. Nampak balik tak? Takut ada lag. Ha. Nampak? Okay, jadi gambar ni cikgu nak kamu boleh lukis lah. Lepas ni nota kamu, kamu kena lukis gambar ni. Depa semua dah lukis lah. Okay, kita nak lukiskan balik. Ha. Jadi yang ni kamu punya rektifikasi penuh gelombang. Dia kena ada 4 biji diod. Jadi kamu nampak tak? 2 diod D1 dengan D3 ni dia pandang arah yang sama. Nampak tak? Ha. D1, D3 pandang arah yang sama. D4 dengan D2 pandang arah yang sama. Betul? Ha, jadi kalau kata disuruh kamu lukis diod, kamu kena ingatlah fakta ni. Dua ni pandang arah sama, dua ni pandang arah sama. Lepas tu kamu tengok D4 dengan D1 tu, daripada D4 ke D1 tu, kamu nampak tak dia boleh mengalir? Ha, macam tu. Nampak tak? Ha, sama juga daripada D3 dengan D2 tu, dia boleh mengalir. Ha, jadi bila cikgu bagi kamu tip tu ni, kalau kata kamu kena lukis sendiri diod tu, kamu kena tengok dua orang ni dengan dua orang ni, dia kena padan. Maknanya dia kena tunjuk arah sama. Dan kat tempat yang hujung ni, dia kena flow. Boleh? Ha, dia kena boleh mengalir macam ni. Dia punya arrow tu. Ha? Ha, okay. Jadi cikgu akan tunjuk kamu macam mana pengaliran arus tu. Jadi arus tu sama macam tadi, kita ada kitaran, separuh kitaran pertama dengan separuh kitaran kedua kan? Ha, jadi kita buat separuh kitaran pertama dulu. Lepas tu cikgu akan conteng dengan pen warna lain untuk separuh kitaran kedua kamu. Kata cikgu start dengan pen biru ni. Nampak sangat tak pen ni. Mana dia punya ketebalan dia. Ha, ambil dua. Okay, jadi katakan separuh kitaran macam tadi kita start daripada A ni lah. Jadi kamu tengok dia lalu diode yang mana satu. Daripada A, naik atas, lepas tu corner sini, turun sini. Okay, dia akan lalu diode D1. Sebab apa? Yang ni pincang songsang dengan dia kan? D4 ni pincang songsang kan? Jadi tak boleh lalu sini. Dia kena lalu kat D1. Nah? Jadi arus tu akan lalu sini. Okay. Sini. Lepas tu dia akan lalu kat perintang. Bila dia dah lalu kat perintang, yang ni output kamu. Ya? Ni output kamu. Jadi sekarang ni half yang pertama lalu kat perintang R tu. Ha, yang ni first half kamu lah. Kitaran separuh pertama kan? Dia lalu kat R turun. Jadi kamu, cikgu nak kamu tengok apa jadi bila dia dah lalu second half tu. Nanti apa beza dia. Okay. Jadi dia corner, tak habis lagi perjalanan dia. Lepas tu nampak tak ada ni, ada bonggol ni. Kamu rasa apa maksud dia bobo bonggol ni? Ha, nampak ada bonggol ke sini? Yeah. Wire ni dengan ni tak bersambung. Maknanya wire ni lalu atas wire ni. Okay. Dia dua-dua wire yang asing lah. Ha, jadi dia lalu atas bonggol ni sini. Okay, jadi dia boleh lalu kat D3 tak? Boleh kan? Ha, sebab nampak tak dia lalu boleh, sini. Boleh. Okay, lepas tu dia corner macam ni. Terus perjalanan sampai nampak tak dia dah putar satu round dah sampai dia B balik. Nampak? Ha, jadi yang ni separuh kitaran pertama dia, first half dia. First half R tu ke bawah. Maknanya OSK kamu kalau kamu tengok tu dia dah dapat kamu punya bukit yang pertama tu. Boleh? Yang tu first half kan? Jadi kita tengok apa jadi kat yang second half pula. Yang second half dia akan lalu daripada B lah. Kita start daripada B tu. Okay. Daripada B ni kan? Daripada B turun. Okay. Jadi wire ni ingat tak dia kat bawah ni kan? Jadi dia lalu bawah. Okay. Jadi sekarang ni dia akan lalu diode, dia tak lalu lagi lah. Jadi dia memang tak boleh lalu sini sebab pincang songsang kan? Jadi dia akan lalu kat D2 ni. Lepas tu nampak tak bila dia lalu kat perintang tu dia turun lagi. Ha, maknanya dia mengalir dalam arah yang sama dengan separuh kitaran pertama dia. Jadi kalau arah yang sama maksudnya kamu punya gunung kedua tu positif lagi.
kau. Ha, sebab dia lalu kat perintang kamu sama arah dia. Nah, ha, dua-dua. Jadi second half, yang ni first half. Ha, second separuh kitaran kedua kamu. Second punya pun sama juga. Masa dia dah lalu kat R, dia masih lagi arah yang sama. Faham tak? Okay. Jadi yang ni dia lalu sini. Dia lalu sini. Ha, dia macam ikut laluan yang sama kan. Ha, tapi untuk yang ni dia akan lalu ke dayuk yang belum lalu lagi. Tadi dia dah lalu dua orang ni kan. Jadi dia akan lalu kat D4 lah. Ha, dia D4 sampai dia kembali balik ke A. Nampak? Dah. Kita dah lalu dah kitaran lengkap lah. Maknanya kita dah lalu dah satu gelombang penuh. Jadi satu gelombang penuh, dua-dua dapat graf yang positif-positif. Jadi kalau kita terus lagi, kita akan dapat gigi yang penuh tadi tu. Nampak graf yang dia dapat tu, graf yang gigi penuh tu. Nah? Ha. Jadi kamu kena ingat bila dia lalu, dia akan lalu dayuk yang sama arah ni kan. Untuk first half nampak tak? Dia lalu kat D1 dengan D3 kan. Masa second half tu dia lalu yang dayuk yang sama arah ni juga D2 dengan D4. Ha, dia tak lalu kat, dia tak lalu apa, dia tak lalu yang bertentangan sini. Nah, dia akan lalu kat dayuk yang sama. Untuk separuh kitaran pertama yang ni, separuh kitaran kedua yang ni. Okay. Ha, jadi yang ni cikgu bubuh dua gambar, tapi tak apa, cikgu dah bubuh dah gambar kan. Ha, jadi yang ni kamu tahu kan, input dia tadi gelombang asal tu. Jadi masa input tu maksudnya cikgu merujuk pada graf kamu yang belum lagi lalu rektifikasi. Jadi graf dia macam ni kan. Ha, di masa kamu dah lalukan pada kamu punya, oh mana pergi dia, output dia tak ada. Jadi dia dah lalu kat output tu. Ha, graf tadi tu lah. Okay, ha, dia akan jadi semua naik atas. Ha. Jadi selalunya dia akan suruh kamu lukislah graf ni. Lukiskan graf output setelah melalui rektifikasi tu. Jadi kamu kena lukis graf ni lah. Nah? Ha, alright. Ha, cuba kamu lengkapkan yang ni. Dia tanya kamu arah arus yang mengalir tu. Jadi yang arah arus mengalir tu untuk first half tadi dia mengalir daripada mana ke mana? Dia start daripada mana? Ha. Yang first half tu daripada A ni. A pergi ke mana? A pergi ke D1. Lepas tu pergi ke R, ke R. Ha, lepas tu? Lepas tu pergi ke D3. Ha, D3 lepas tu ke B. Ha, ke B. Jadi A D1, kalau dia suruh kamu tulis arah tu lain yang dia nak lah. A ke D1 ke R ke D3 ke B. Jadi yang tu separuh kitaran pertama kamu. Boleh? Ha, daripada A kamu lalu dayuk D1, lepas tu pergi ke R, lepas tu lalu dayuk D berapa tadi? D4 lah. Ah, D3. Ah, D3, lepas tu sampai ke B kan. Okay. Kalau kata separuh kitaran kedua tu dia start daripada B, B lalu dayuk. Ha, ni kamu dah tahulah. Dia ada D1, D3 dah lalu, dia akan lalu kat di mana dulu tadi? Dia lalu kat mana tadi? Ha, yang merah tadi kan? Dia lalu kat D4 dulu. D4 kan? Eh, iya ke? Mana tadi? D2. Itu ke D2? Terus sini. Dia lalu, pening dah cikgu. Daripada B, dia turun bawah, dia lalu di. Oh, dia lalu bawah dulu. Dia lalu bawah tu. Ah, cikgu pun dah confuse. Ha, dia lalu D2. Lepas tu dia lalu R kan. Ha, dia lalu D2. Lepas tu dia lalu kat R. Lepas tu dia lalu kat D4. Lepas tu dia sampai balik kat A. Ha, okay. Ha, jadi dia tanya kamu arah-arus yang mengalir melalui perintang. Sama ke berbeza? Sama. Sama. Okay, sama. Ha, sama. Jadi kita dapat graf yang arus terus lah. Yang tu graf arus terus yang lebih cantik. Dia cantik lagi daripada yang satu diode lah sebab dia banyak lagi dia punya tu kan. Dia lebih stabil kita kata. Ha, tapi kalau kita nak tambah stabil dia punya kestabilan, kita akan tambah kapasitor. Ha, kapasitor. Mana kapasitor? Ha, ni? Yang ni simbol untuk kapasitor. Ha, nak? Kapasitor ni kita akan sambung secara selari sebelum kamu punya output. Yalah, katakan output kamu ni kat sini dia bubuh perintang tapi dia boleh bubuh mentol lah. Okay. Ha, jadi kita sambung dia secara selari. Ha, jadi dia mungkin tanya macam mana kamu nak sambungkan kapasitor tu dan litar. Kamu kena lukis ataupun kamu kena tulis lah sambung selari.
Sambung selari. Besar sikit. Sambung selari dengan lita sebelum output. Sebelum output. Dalam lita. Sebelum output. Okay. Cikgu ada tulis kat bawah ni kan. Jadi kapasitor ada tulis secara selari dengan perintang kamu. Okay, jadi bila dia lalu kapasitor, dia dapat line yang merah ni. Jadi tadi dia cantik, bersih kan. Tapi kalau kata kapasitor kamu tak beberapa bagus, dia tak jadi arus terus yang smooth macam ni lah. Mungkin dia ada lekuk-lekuk sikit. Jadi kapasitor kamu dia akan simpan cas masa voltan ni meningkat ni. Boleh? Dia akan simpan cas. Lepas tu bila voltan graf kamu ni mula menurun, dia akan bebaskan cas ni. Jadi dia akan cover bahagian graf yang ni. Faham tak? Jadi nampak tak dia akan jadi smooth kat sini. Jadi dia akan nyah cas. Lepas tu bila voltan yang output daripada rectifier tu lebih besar dia, dia akan cas balik. Jadi sini nampak tak kawasan yang cikgu label kat bawah ni? Sini kawasan yang dia cas. Ini gambar ni. Sini yang kecil ni kawasan yang dia cas. Sikit je. Okay. Lepas tu sepanjang yang ni dia nyah cas. Okay, dia akan nyah cas, jadi graf kamu akan jadi lebih cantik lah. Jadi kalau kata disuruh kamu lukis graf untuk kapasitor saja, kamu tak boleh lukis kamu punya graf kat bawah ni. Kamu hanya lukis line yang merah ni. Jadi yang ni V, yang ni T kan. Jadi dia jadi graf yang turun sikit, lepas tu naik turun sikit, naik turun sikit. Macam tu rupa graf dia. Boleh nampak? Jadi ini graf kalau dah ada kapasitor. Jadi kalau kata graf kapasitor, kita boleh sambung juga untuk rektifikasi separuh kita kan. Jadi kalau rektifikasi separuh kita yang graf yang macam ni. Yang ni pun kita boleh sambung kamu punya kapasitor juga. Jadi kalau kita sambung kapasitor, graf dia akan jadi rupa macam ni lah. Masa mana dia. Jadi dia turun tapi sebab jauh daripada tiap-tiap satu dia punya apa? Voltan tu jauh kan, jadi dia kena turun jauh lagi. Lepas tu dia charge, lepas tu dia akan turun jauh lagi, baru dia charge balik. Nampak? Jadi dia kurang baik lah, dia tak stabil sangat berbanding dengan kalau kata kita buat rektifikasi penuh. Jadi mungkin dia akan suruh kamu lukis lah graf yang graf dia macam ni. Sebab fizik suka melukis kan. Okay. Jadi yang ni ayat cikgu tulis kalau dia tanya dalam exam, macam mana kapasitor tu boleh meratakan kamu punya graf tu kan. Jadi kita explain macam ni lah. Apabila arus melalui kapasitor dan perintang, perintang tu output kamu kan. Jadi tak tulis ni pun tak apa dan perintang ni. Kamu tulis melalui kapasitor je, kapasitor tu akan dicaskan. Apabila tiada arus melalui kapasitor, kapasitor akan menyah cas. Nyah cas tu maknanya dia beri cas dia kepada kamu punya output tu untuk dapat output yang lebih cantik. Jadi macam mana dia boleh cas dengan nyah cas tu? Sebab dia ada tenaga yang dia simpan dalam dia. Boleh? Jadi dia gunakan untuk mengekalkan beza keupayaan merentasi perintang tu. Maknanya dia akan, yang tu yang dia kata dia akan menstabilkan dan meratakan arus yang melalui output tu. Okay? Jadi yang ni ayat tu. Kalau dia tanya. Okay, jadi yang ni pasal rektifikasi diod ni dah habis dah. Kita nak tengok soalan lah. Kamu buat soalan dengan cikgu. Jadi kamu tengok gambar bawah ni. Rajah menunjukkan dua diod A dan B, dua mentor P dan Q yang disambung kepada bateri. Nampak bateri ni. Okay, jadi first dia tanya kamu, soalan biasalah kalau dia cakap pasal diod, dia akan tanya kamu berkaitan dengan semiconductor. Apa dimaksudkan dengan pendopan tadi? Apa dimaksudkan oleh pendopan? Pendopan. Pendopan. Apa benda asing eh? Proses. Masukkan. Proses menambahkan benda asing untuk apa? Dalam kamu punya semiconductor kan? Apa tujuan dia tambah? Kenapa dia tambah benda asing tu? Untuk untuk meningkatkan meningkatkan apa? Sifat apa? Meningkatkan kekonduksian. Betul, untuk meningkatkan kekonduksian dia.
Jadi yang ni selalu keluar dalam exam dia punya takrif ni, kalau kata keluar pasal semiconductor. Semiconductor pun dah salah eja dah. Conductor untuk meningkatkan kekonduksian ni kena tulis penuh lah, baru dia bagi kamu satu markah lah. Meningkatkan kekonduksian. Iyanya. Okey, jadi dia tanya kamu berdasarkan rajah ni, kenapa mentor Q tidak menyala? Kenapa mentor Q tak menyala? Apa jawapan dia? Ha. Satu menyala, satu tak menyala. Kenapa Q tak menyala? Sebab dayuk lah. Ha, dayuk dia dayuk terbalik. Ha, dayuk terbalik tu kita panggil apa? Dayuk apa? Pincang songsang. Ha, betul. Jadi dia nak dengar songsang. Tu lah. Ha, dayuk pincang songsang. Dayuk B. Kerana dayuk B pincang songsang. Okey. Apakah fungsi dayuk dalam litar ni? Kenapa kita letak dayuk dalam litar tu? Apa tugas dayuk? Membenarkan arus mengalir dalam satu arah. Ha, betul. Membenarkan arus mengalir dalam satu arah. Okay, jadi kamu tahu dah maksud ini cikgu tak tulis. Okay, yang ni gambar. Sorry. Yang ni gambar kamu punya ratifikasi penuh tadi kan? Ha, jadi dia tunjuk kat kamu, dia kata satu transformer. Ha, nampak tak? Biasa memang kita bubuh transformer dalam dia lah. Sebab kita nak bagi selamat untuk kamu punya OSK ni berfungsi. Takkan nak bubuh sampai 240 volt kan? Jadi kita akan injak turunkan dia dengan transformer. Okay, lepas tu dia kata kat bawah ni antara empat biji diode yang ditunjukkan, jadi ada D1, D2, D3, D4 ni kan, mana satu yang disambung terbalik? Mana satu yang dia bubuk dilukis terbalik? D3. Ha, betul, D3. Sebab apa? Sebab dia? Ya. Mana kamu tahu D1 ni tak terbalik? Ha. Mana kamu tahu D1 tu tak terbalik? Betul lah, depan dia D3. Sebab D4 dia macam sambung dengan D1. Ah, betul, dia flow kat sini kan? Ha, betul. Betul lah. Jadi dia ni terbalik. Patutnya di dalam arah D1 jugaklah. Okey, ha, pandai dah kamu tahu lah. Okey, jadi dia suruh lukis bentuk gelombang yang diperhati kat skrin. Jadi kita tak payah lukis lah, kamu kita ajak ke macam mana rupa gelombang ni bila dah lalu dayuk 4 biji ni, kita dapat gelombang rupa macam mana? Gelombang yang positif saja, yang penuh dia punya graf. Ya. Yeah. Ha, ingat kan? Penuh. Yang penuh ah. Jadi kalau dia suruh lukis, kamu lukislah sini penuh. Ha, tak payah ikut puncak tak diberi kan. Jadi kamu lukis je dia seperti mana yang kamu faham. Cikgu punya pen tak keluar dah awak ni. Tak apa. Okay. Beku dah ke graf cikgu? Sekejap lah, dia beku. Dia beku. Allah, berputar-putar. Ha, dia tutup lah sana. Sekejap. Ha, kalau dia tutup, kalau cikgu buka balik nanti dia tak safe lock ya. Dayuk sebagai rectifier. Yang ni. Yes. Okay. Mana tadi? Haa, tu dia padam dah semua. Okay, baguslah. Kamu kena tengok video balik kalau kamu nak tengok dia punya isi tu nak. Okay, cikgu tak jawab semua. Cikgu nak lepas ni kamu tolong cikgu jawab yang bawah-bawah ni, boleh? Boleh? Ha, cikgu jawab beberapa sebab ada satu lagi. Ada satu lagi kita belajar. Okay, jadi cikgu tanya kamu satu lagi soalan. Okay, rajah menunjukkan satu litar yang disambungkan kepada osiloskop sinar katod kamu. Ha, ni kamu nampak yang ni ada dua diod tapi diod tu disambung. Nampak tak? Dia membenarkan. Dia boleh lalu tak arus arah yang positif separuh kitaran ni? Boleh tak? Boleh kan? Ha, sebab yang ni pincang ke depan.
Lepas tu yang ni pun pincang ke depan bila dia lalu arah ni kan. Tapi bila lalu arah yang separuh kitaran kedua tu, dayuk P dengan dayuk atas ni dia pincang songsang dua-dua orang kan. Jadi arus tak boleh mengalir. Jadi kamu dapat gerah gigi rongak macam yang ditunjuk dekat skrin OSK. Nah, jadi dia tanya kamu antara suhiran berikut, di antara lukisan yang dia bubuh ni, yang manakah yang betul dipaparkan jika dia terbalikkan P? Okay, dia terbalikkan P saja. Jadi mana satu gambar dia kamu rasa kalau dia terbalikkan P saja? Apa yang berlaku? Sebijik je dayuk dia terbalikkan. Dia terbalikkan yang ni je. Ha, jadi macam mana rupa gambar dia kat OSK kalau dia terbalikkan sebijik saja? Macam mana rupa dia? A ke B ke C ke D? D ya. Ya ke D? Dia terbalikkan P je. Cuba kamu tengok dalam gambar ni. Ada tak arus yang boleh mengalir kalau kata dia terbalikkan sebijik je? Tak boleh. Ha, ada separuh kitaran pertama boleh mengalir tak? Kalau P tu terbalik? Tak boleh. Ha, kalau separuh kitaran kedua boleh mengalir? Tak boleh kot kan? Ha, jadi kalau dua-dua tak boleh, dia tak jadi D. Dia jadi apa? Dia jadi B. Kosong. Semua tak boleh mengalir. No? Sebab macam mana pun dia pincang songsang. Ha? Okay, jadi jawapan dia B. Cuma kita tengok ada berapa soalan kat bawah ni yang untuk kamu jawab. Ni biji ada lapisan susutan ni. Alah, tapi biasalah. Kita kena fokus sikit kat dayuk ni sebab tahun lepas tak keluar lagi dayuk. Faham? Ha? Jadi kot dia keluar dalam SPM, mana kamu nak tahu kan? Eh? Nah, kita buat lah. Dia ada yang soalan objektif, jadi senang. Ni soalan yang ni senang lah, kamu dah jawab tadi, macam soalan tadi. Lepas tu soalan yang ni pun pasal kamu punya dayuk dengan PN junction dia. Yang soalan bawah ni, oh banyaknya ya. Yeah. Yang tu, ni yang soalan yang ni. Boleh lah sebab kamu kena kira, jadi soalan yang baru sikit. Tengok yang bawah ni, yang bawah ni. Yang ni kena lukis. Kalau sempat kamu buatlah sebanyak yang boleh, faham tak? Jadi kalau kata tak sempat buat semua, buatlah sebahagian. Nah, kalau ada soalan kamu tanya cikgu. Okay, sabar. Kita tak habis kelas lagi. Satu lagi peranti baru untuk kamu belajar hari ni. Tadi kamu dah sebut nama dia. Apa peranti baru kita yang ketiga? Masa kamu nak sebut transformer tu, kamu dah sebut dah apa dia? ni ada alat dia. Trans apa? Oh, dah tak ingat dah sebab transistor. Transistor. Okey. Jadi yang ni satu lagi alat semiconductor lah. Jadi kita nak tengok transistor BJT. Okey. Jadi transistor BJT ni ia selalunya kita tak panggil dia nama penuh BJT lah, kita panggil dia transistor je. Tapi kalau masuk universiti dia ada banyak jenis transistor lagi lah. Jadi yang kita belajar ni transistor yang BJT. Jadi transistor BJT ni adalah suatu peranti elektronik dengan tiga terminal. Nampak? Dia ada tiga kaki. Cikgu punya skrin beku. Memang ada ngada macam ni saat cikgu buka kat sini. Dah berapa minit video kita, kamu untung. Biasa dia tak potong video kita. video ni lebih daripada 40 minit. Itu pun sama kan, dapat sejam lebih. Dia beku lah macam mana. Malam ni boleh ke buat MS? Boleh? Boleh. Boleh ya? Kita tak nak restart sebab nanti cikgu kena putuskan internet kamu. Sekejap. Cikgu tutup semua, cikgu buka balik semua orang. Bising ni pelajar putri kat luar. Meriah. Ini pun beku juga kan? Semuanya nak membeku. Okay. Kita tengok alat kita. Cikgu harap boleh kan ni?
Bismillah, ha, boleh. Okay. Jadi yang ni kamu punya transistor nampak tak ada tiga kaki. Tiga kaki ni kaki yang ada nama yang berbeza. Nampak ini simbol lah. Jadi simbol lagi compact dia diode. Diode kan dia ada play button kan. Yang ni tak. Tapi kamu nampak dia ada arrow juga. Jadi arrow ni menunjukkan arah arus yang perlu mengalir dalam dia. Nah, jadi ada dua jenis. Sama ada transistor tu NPN ataupun PNP. Nampak? NPN dengan PNP. Bila kita kata N ni sama macam N kita dalam diode tu. Maknanya transistor kita dia ada tiga jenis semiconductor. Tak, bukan dua macam diode. Dia ada jenis N. Tengah dia ada P. Lepas tu ujung dia ada N satu lagi. Manakala yang satu lagi yang PNP ni dia ada P. Tengah dia ada N. Lepas tu kat ujung tu ada P. Boleh ya? NPN, PNP. Okay, jadi kaki dia ada tiga. Ada tiga, tiga kita buat simbol berbeza berdasarkan nama dalam bahasa Inggeris ni nak. Di kaki yang tengah ni yang kita panggil dia sebagai tapak. Jadi dalam bahasa Inggeris dia base. Sebab tu simbol dia B. Di kat atas ni kaki collector kamu, pengumpul. Lepas tu yang bawah ni kaki pengeluar kamu. Okay, dia cara nak ingat sebab dia akan tanya kamu, adakah, ya apakah jenis transistor yang ditunjukkan dalam rajah? Jadi kamu kena ingat macam mana rupa PNP, macam mana rupa NPN ni. Jadi kamu ingat satu benda. Kalau kata dia buat arrow macam ni, P ni sentiasa mengalir ke arah N. Boleh ha? P ke N. Ha, jadi arrow ni pun sama. Yang ni arrow P ke N. Okay, ha? Jadi P sentiasa mengalir ke N. Jadi kalau ini PN maknanya N lah kat atas ni dia jadi NPN. Boleh? Ha, ni cara nak ingat dia. P sentiasa mengalir ke N. Jadi yang ni pun sama. P mengalir ke N kan. Jadi kalau P duduk kat ujung maknanya dia PNP. Ha, ha? Jadi kalau dia tunjuk kamu gambar transistor kamu tahulah. Yang ni NPN ke yang ni PNP. Alright. Okay, jadi transistor ni kalau kita lukis dia. Ha, macam kita lukis diode tu macam ni rupa dia. Boleh? Ha, jadi dia ada tiga lapisan. Ha, yang ni transistor NPN kamu. Nampak? Ha? Dia ada lapisan N. Tengah ni ada lapisan P. Lapisan P ni nipis saja. Boleh? Lepas tu dia ada lapisan N satu lagi. Yang ni emitter kamu. Yang ni base kamu. Yang ni collector kamu. Ni nampak tak dia ada elektron? Yang ni banyak. Yang ni elektron dia sikit. Ha, jadi kenapa elektron dia banyak? Sebab dia dopkan dengan unsur pentavalent tu lebih banyak kat sini. Boleh? Di sini dia dop banyak, sini dia dop kurang, tengah ni lagi dia dop sikit. Jadi nampak tak dia ada sikit saja lohom. Okay. Ha, jadi benda yang sama berlaku bila kita ada PN sebelah-sebelah, dia akan hasilkan lapisan susutan kan kat sebelah PN tu kan. Jadi sekarang ni kita ada dua lapisan susutan. Kat belah emitter dengan base ni dengan kat belah base dengan collector tu. Yang ni lapisan susutan ni. Boleh nak? Ha, jadi dalam keadaan asal dia, kita punya transistor ni elektron dengan lohong ni elektron ni tak boleh bergerak lah. Okay. Ha. Jadi kamu tengok gambar rajah yang cikgu lukis ni. Sekarang cikgu dah sambung sel kering pada emitter dengan collector tu tapi tak sambung apa-apa kat base. Boleh? Ha. Jadi waktu dia sambung macam ni, ha, cikgu baca je lah ayat ni lah. Kamu boleh nampak kan? Ha, jadi elektron daripada lapisan pengeluar tidak mempunyai cukup tenaga untuk meresap ke lohong di kawasan tapak. Jadi kat sini kan ada lapisan susutan kan? Ha, jadi walaupun dia pasang sel kering kat sini, lapisan susutan ni tak berubah dia punya saiz dia. Yang ni dia jadi makin lebar. Tapi yang ni dia tak berubah saiz dia. Maksudnya kalau elektron yang ada kat sini sebab yang ni n-type kan? Elektron kat sini dia tak boleh merentasi sempadan PN yang ni. Nah, dia tak boleh bergabung dengan lohong kat sini sebab dia tak pun dia tak ada cukup tenaga untuk mengatasi botan simpang dia. Dia ada botan simpang macam hari tu. Boleh? Jadi dia tak boleh nak mengalir. Jadi kalaupun kamu tambah banyak lagi sel kering pun dia still tak boleh mengalir sebab dia belum lagi cukup syarat dia. Okay, jadi kalau kita sambung macam ni, kita panggil kita punya transistor tu dalam keadaan yang dimatikan. Maknanya transistor kamu macam switch yang off. Ha, jadi transistor ni dia boleh berfungsi sebagai switch automatic. Jadi dia ada dua keadaan, sama ada dia switch on ataupun dia switch off. Nanti cikgu bagi kamu satu video yang senang untuk kamu tengok. Cikgu lupa nak link kamu video. Nah, nanti cikgu bagi kamu cuba tengoklah video tu, simple. Nah.
Jadi dia kata kat sini kan, tiada arus yang dapat mengalir daripada pengumpul kepada pengeluar. Jadi dia kata tak ada arus yang boleh mengalir merentasi simpang dua ni. Oleh itu, kiranya tak ada arus yang mengalir dalam sistem ni lah nak. Ha, jadi dia putus kat sini, kat transistor ni. Sebab transistor tu bertindak seperti switch yang telah dimatikan. Alright, jadi macam mana kita nak bagi transistor hidup? Kita kena sambung satu lagi litar daripada base ni. Boleh? Ha, jadi cikgu dah lukis dah gambar ni. Kita kena sambung macam ni. Ha, okay. Jadi kita kena sambung satu lagi bateri yang lalu kat kaki base ni. Ha, dan bateri ni nampak tak dia positif kat sini. Ha, jadi kalau kata kamu tutup bahagian yang N ni, betul tak yang ni diode kamu yang pincang ke depan? Betul tak? Sebab dia sambungkan anode kepada kepada P, lepas tu dia sambungkan yang ni saja, kamu tengok litar ni saja, dan dia sambungkan katok tu kepada jenis N. Nampak tak? Yang ni macam diode pincang ke depan kamu tadi. Nampak macam mana? Ana, kamu ada lagi ke? Okay. Lana, kamu ada lagi ke? Oh, ada. Ha, kamu faham tak takat ni? Faham. Faham. Ha, nampak tak? Kak cikgu ingat kamu pergi makan ke apa? Ha, kamu nampak tak yang ni macam diode pincang ke depan? Nampak tak sebab dia sambung anode tu kat P? Lepas tu katok tu sambung kat N. Nampak? Jadi kalau dia dah sambung pincang ke depan kat sini, lapisan susutan sini boleh jadi nipis. Faham? Ha, jadi bila sini susutan nipis, elektron daripada kawasan emitter ni boleh bergerak ke arah base ni. Ha, jadi syarat dia mesti ada yang ni. Ha, sebab dia nak bagi dia pincang ke depan, mesti sambungkan sel kering ni pada jenis P. Faham? Ha, positif mesti sambung kat P. Alright, jadi bila elektron dah sampai sini, tadi kan dia ada lohong sikit je kan? Jadi lohong sikit, elektron ni akan bergabung sikit dengan lohong ni, dia akan hasilkan satu arus yang tapak, arus tapak yang kecil. Tapi selebihnya, yang banyaknya akan pergi arah sini. Dia akan menuju ke arah positif terminal disebabkan oleh bateri ni. Nah, jadi bila dia dah sampai kat kawasan base ni, elektron tu boleh lalu sebab kamu tengok gambar cikgu kat bawah ni. Okay, yang ni emitter kan? Jadi yang ni kamu punya voltan simpang yang first one tu. Jadi kalau kata kita tak bagi tenaga, elektron daripada emitter ni tak boleh pindah ke arah kawasan tapak ni. Kan? Tapi untuk kawasannya ni, kamu nampak tak dia punya graf ni bukan naik bukit, graf ni turun bukit kan? Ha, jadi kalau kata elektron kamu dah ada kat tapak, dia boleh terus hanyut sampai ke arah kamu punya pengumpul ni, boleh? Dia boleh sampai kepada kolektor. Maknanya sekarang ni arus yang besar boleh mengalir daripada emitter ni kepada kolektor. Ha, jadi sekarang ni transistor kamu boleh dihidupkan. Ha, jadi sekarang ni baru on. Jadi kamu kena ingat base ni dia macam satu gate, boleh? Jadi kalau dia dah buka, baru elektron tu boleh mengalir dalam transistor tu. Kalau kata kita tak buka gate tu, maknanya kita tak sambung arus kepada tapak, kamu tak akan dapat arus yang boleh mengalir dalam transistor tu. Dia akan jadi off. Ha? Okay. Faham tak? Boleh? Ha, nanti cikgu bagi kamu video link dia. Ha. Jadi kamu boleh baca ayat ni. Jadi kalau dalam exam dia tak tanya kamu sangatlah macam mana prinsip transistor tu sebab kita ada aplikasi yang spesifik untuk dia kan. Okay, nak habis dah sikit lagi sebab tadi kelas tadi cikgu buat dengan diorang hari Jumaat tadi belajar takat yang ni yang cikgu tengah tunjuk kat kamu. Ha, jadi cikgu bagi sama. Ha, jadi litar kat atas ni dia pakai dua sel kering kan? Tapi kita boleh tukar, kita tak pakai dua sel kering, kita pakai satu saja tapi kita kena berperintang. Nampak tak kita berperintang?
Jadi kita ada banyak biji perintang kat sini. Kita ada perintang R1, R2. Lepas tu yang ni perintang tapak ni dengan perintang kamu punya pengumpul. Okay. Jadi kamu tengok kita punya V ni. Kalau kata litar yang macam ni. Yang ni litar bersiri kan. Kalau kata kamu tutup yang RB dengan RC ni. V ni dengan R1, R2 ni disambung secara bersiri kan. Jadi kamu ingat lagi tak tajuk elektrik? Kalau kita sambung secara bersiri, voltan tu akan dibahagikan antara dua perintang. Betul tak? Kalau sambung bersiri, voltan tu akan pecah dua kan? Jadi dia akan pecah dua, sebahagian akan dapat ke R1, sebahagian akan dapat ke R2. Kena? Jadi sebab tu kita panggil litar ni, litar yang ada satu sel ni, litar pembahagi voltan. Kita panggil dia litar pembahagi voltan. Okay. Jadi cikgu tulis kat sini. Litar kamu ni yang kontrol kamu punya arus tapak, ingat tak? Arus tapak ni dia kena besar daripada voltan simpang baru kamu punya transistor tu on kan? Jadi yang yang kawal arus tapak tu adalah nilai voltan daripada R2 ni. Boleh? Sebab tu nama dia voltan tapak. Jadi kalau voltan tapak tu dapat cukup, maknanya dia cukup besar, baru kita dapat arus tapak yang cukup besar untuk menghidupkan transistor kamu. Jadi dia kata bila nilai rintangan meningkat, jadi ingat tak voltan dengan rintangan dia berkadar langsung kan? Maknanya kalau perintang tu rintangan dia lagi tinggi, dia akan dapat voltan yang lebih banyak kan? Perintang yang rintangan dia lebih rendah, dia dapat voltan yang kecil kan? Jadi kalau R2 ni kalau kata dia punya rintangan besar, dia akan dapat voltan yang banyak. Bila voltan dia melebihi kamu punya voltan, nilai voltan simpang tu kan, kamu akan dapat arus tapak yang cukup besar untuk menghidupkan transistor kamu. Boleh? Jadi R2 kontrol kamu punya transistor lah. Kamu punya bawah ni. R1 tak. Nak R2. Jadi kalau kata yang ni kan voltan pembahagi kan. Kalau kata voltan kamu kat sini 10 dan nilai perintang ni dua-dua lima sama besar. Berapa nilai R1 dengan R2? Kalau dua-dua R ni sama besar. Berapa nilai V yang lalu ke R1? Dia akan bahagi sama adil kan? Jadi yang ni senang. Tapi kalau kata dia bagi kamu problem, kamu boleh carilah nilai voltan tapak ni. Kita akan pakai formula daripada kita punya kelas elektrik dulu. V sama dengan IR. Kita boleh cari nilai V tapak ni nak. Kalau kata susah lagi, kita boleh cari. Okay, jadi cikgu tunjuk kat kamu macam mana kita nak kira voltan tapak. Okay, nak habis dah nak. Jadi macam mana nak kira voltan tapak. Jadi kamu tengok formula cikgu tulis ni. Jadi kamu kena ingat kalau kata dalam satu litar bersiri, arus dia sama kan. Jadi yang ni cikgu lukis balik gambar dia kat sini. Di bawah ni voltan tapak kamu V2 kamu nah, V2 kamu. Jadi yang ni V1 yang lalu kat perintang R1 ni V1, yang lalu kat perintang R2 ni V2 kita panggil. Lepas tu sini kamu punya RB tu kan. Jadi ini perintang yang akan menuju ke arah kamu punya base tu. Kat sini kamu punya base tu kan. Yang ni. Okay. Right. Jadi macam mana kita nak cari V2 ni? Kita pakai yang ni lah. Kita pakai konsep yang kata litar ni I dia sama. Jadi arus yang mengalir kat dua-dua orang ni sama. Jadi kalau dia bagi kamu kat sini V dia. Jadi kita boleh cari nilai I dia kan. V adalah sama dengan IR. Kata kita ada V total kita. Jadi kalau kita nak cari I total kita, I yang lalu dalam litar ni, kita terbalikkan formula ni kan. Kita dapat I total sama dengan V total bahagi dengan R total. R total tu maksudnya kita jumlahkan dua-dua orang ni punya perintang. Dia tak melibatkan perintang-perintang yang lain. Hanya dua orang ni yang bersiri dengan V ni. Boleh nak? Jadi R1 campur R2. Ni kalau kita nak cari V2 kita, ingat tak kalau V sama dengan V1 campur V2. Tadi kan cikgu kata kat kamu kalau sini 10 dia akan bagi sama adil kan. Jadi kalau kata kita nak cari V2 saja, V2 tu adalah sama dengan arus total tadi darab dengan perintang dia saja. Kan? Arus total darab dengan perintang dia saja. Kalau V1 tu arus total tu darab dengan R1. Boleh? R1. Yang ni arus total darab dengan R2.
Kalau kita tambah dulu ni, kita akan dapat V total ni kan. Jadi V2 kita, V yang tapak tu adalah sama dengan I total darab dengan R. Disebabkan oleh I total tu adalah V total per R total ni. Jadi kita dapat formula yang ni. Leh. Ha, jadi sama ada kita tulis macam ni ataupun kata kamu nak kumpul R tu sama-sama. Dia sama dengan R2 per dengan R1 campur R2 darabkan dengan dia punya, oh sorry yang ni salah. Darabkan dengan dia punya V total. Faham? Faham? Ha, jadi kamu tak payah hafal formula dia sebab semua ni datang daripada konsep yang kita dah belajar. Faham? Kamu cari I total. Lepas tu V tapak kamu sama dengan I total darab dengan R2. Dia akan jadi formula yang bawah ni. Ni cikgu tak galak kamu hafal sebab dia tak beri dalam exam. Tak diberi dalam exam. Jadi cikgu galak kamu cuba terbit sendiri dengan kefahaman elektrik kamu. Tak diberi dalam exam. Okay, jadi last kali kita nak siapkan soalan kat bawah ni. Cikgu tahu banyak maklumat cikgu bagi kat kamu kan. Tapi sebab cikgu rakam. Jadi cikgu harap kamu, kalau kamu rasa banyak, kamu tengok baliklah bahagian yang kamu tak ingat tu nah. Okay. Kamu tengok gambar kat sebelah ni. Jadi yang ni lita kamu, macam lita atas tadi kan, lita pembahagi voltan kan. Jadi dia ada R1. Apa maksud dia bubuh arrow ke R1 ni? Apa maksud dia? Ha. Ha, kenapa R1 ni dia ada arrow kat dia? Apa maksud dia? Arrow. Dah, bukan arrow dia. Ni bukan vector. Ha, apa maksud peritang yang ada, yang ada arrow? Kamu ingat lagi tak? Kita biasa lukis dalam dalam kita punya tajuk elektrik. Apa maksud dia? Dia perintang yang macam mana? Ha. Ha, dia perintang yang macam mana? Kenapa perintang, kita lukis? Ha. Perintang tetap. Tak. Dia perintang yang boleh laras. Dia rheostat kita. Ingat tak rheostat? Ha, dia boleh laras. Maknanya kita boleh ubah nilai R dia. Jadi kalau dia ni ubah, dia akan memberi kesan lah pada voltan yang lalu kat bawah ni. Ha, dan voltan bawah ni yang kawal kamu punya arus tapak ni kan. Ha, jadi dia mungkin boleh hidupkan mentol ni, mungkin akan menyebabkan mentol ni padam. Jadi dia tunjuk, dia tulis kat tepi ni, rajah menunjukkan 1 liter Swiss transistor. Jadi R1 ialah perintang 10 kilo ohm. Dia kata nilai R1 ni dilaraskan supaya jadi 10 kilo ohm. Okay, ha, kilo. 10 kilo tu maknanya 10,000 kan. Ni dia tanya kamu apakah, ha, cikgu pun salah eja ni. Apakah jenis transistor dalam rajah yang digunakan? Yang ni transistor apa? Transistor NPN. Ha, betul. Yang ni transistor NPN lah. Kamu pun dah ingat dah. Jadi yang ni transistor NPN. Okay, apabila rintangan R1 10 kilo ohm, mentol akan menyala kan, dia kata. Ha, jadi dia kata mentol menyala. Berapakah beza kupaya merentasi R2? Ha, berapa beza kupaya merentasi R2 kalau atas ni 10K? Kamu tengok gambar ni. Ha, kena kira tak untuk cari nilai beza kupayaan R2 ni? Kena kira ke tak kira? Tak ya. Tak ya. Ha. Jadi berapa nilai dia? Beza punya. Ha, kat sini 10. Ini 10 volt. Jadi sekarang ni R1 kamu 10K. R2 pun 10K. Jadi berapakah beza kupaya merentasi R2 kamu? 5. 5. Ha. Sebab apa dia bagi sama banyak kan? Sebab sama besar kan? Hmm. Ha. Jadi sini 5 volt. Yang R1 pun akan dapat 5 volt juga. Sama. Okay. Ha. Jadi tak semua soalan kena kira. Tapi dia ada part B dia. Okay. Jadi apabila rintangan R1 ditambah, jadi dia laraskan R1, dia kata mentol tu makin kurang, makin kecerahan dia makin berkurang kan. Jadi pada ketika rintangan R1 mencapai rintangan maksimum, iaitu 100 kilo ohm, jadi dia kata R1 tu dilaras supaya jadi 100 kilo ohm. Yang ni. Okay. Lepas tu mentol tu dah tak menyala. Berapakah beza kupaya merentasi R2? Jadi dia suruh cari V tapak kamu, V2 kamu. Ha, macam mana? First kali kita kena buat apa? Cari V. Cari apa? Ha, V dah ada dah. V, kita nak cari V2. Jadi macam mana kita nak guna maklumat yang kita ada sekarang? Ha, kita ada voltan V total kita. V total kita 10.
Ha, jadi macam mana kamu nak guna untuk cari video ni? Ha? Ha, first kita cari apa? Arus. Arus. Arus total kamu kan? Jadi macam mana tadi apa formula untuk cari arus total kamu? V sama dengan apa? V sama dengan. V sama dengan, yang ni V total. V total sama dengan apa? V total. I total darab dengan R total kan? Darab dengan R total. Jadi R total kamu adalah R1 campur R2 ni. Betul? Ini dua orang ni campur. Ha? Ha, jadi kamu boleh campurkan dua orang ni. 100K campur 10K. Ha, jadi K tu kamu boleh picit kalkulator kamu ataupun tukar dia jadi nombor dia 100,000 campur dengan 10,000. Jadi V total ni kamu tahu kan nilai dia berapa tadi? 10 kan? Ha, jadi kamu boleh cari I total. Kamu berapa kamu dapat I total? 11,000. 11,000? Ya, I total ni. Ni. Besar. Bukan dia 10 bagi dengan yang ni. Tak jadi kecil ke? 10 bagi dengan 100K campur 10K ni. 100K campur 10K dapat 11. Ah, yang ni 100K campur 10K jadi apa? 110 ribu eh. Ya, yeah, cikgu tak pergi ke kereta. 110 ribu. Ah, 100K campur 10K eh. 110 ribu. Ah, 110 ribu. Ah, 110 ribu. Lepas tu 10 bagi 110 ribu dapat apa? Kecil kan? 10 bagi answer. 100. Oh, 10 dah atas. Haa, tu dah atas lah. Dah kita nak I, kita akan pindahkan yang banyak-banyak ni pergi sana. Haa. Jadi kamu dapat 9.09 tu eh? Haa. Haa. 9.09 darab 10 kuasa negatif 5 kan? Ha, jadi sama ada, sama ada kamu tulis dalam bentuk pecahan dulu ataupun kamu tulis nombor tu. Jadi kalau kata kamu nak selamat, kamu tulis dalam bentuk pecahan dulu pun tak apa. Boleh? Jadi kita dapat 1/11 11,000 ni dulu. Jadi yang ni apa? Kamu punya ampere kan? Arus kan? Okey, jadi macam mana nak cari V2 tadi? Kita kena buat apa? V2 sama dengan apa? V2 sama dengan I total darab dengan? I total. Darab dengan? IR juga kan? Ni V sama IR kan? Tapi kita darab, kita nak dapat V2 saja kita darab dengan R apa? Yang ni R apa? R2. Ha, R2 saja. Orang cuba kira dapat tak macam jawapan cikgu kat tepi ni 0.9. Nah, ni jawapan ni. Ha, jadi kamu ambil I total ni tadi 1/11,000. Lepas tu kamu darabkan dia dengan R2. R2 yang mana satu? Yang 10,000. 10,000. Dapatlah lebih kurang. Dia tak dia tak bunda. Dia tak ambil last titik puluhan tu kan. 0.91 kan? Dapat? Ha, 0.91. Okay, Vok. Ha, boleh lah. Kamu boleh kira lah. Boleh? Faham tak? Faham. Faham lah? Okay. Jadi habis dah kelas kita untuk hari ni. Sampai sini saja. Ha, jadi cikgu akan, cikgu nak kamu buat latihan diet tu dulu lah. Ha, jadi yang ni nanti dia adalah latihan dia yang tersendiri. Tapi cikgu tak siap, tak ambil soalan lagi yang selamat kamu kan. Okay. Jadi cikgu akan uploadkan video ni lah. Ha, jadi malam ni kita jumpa lagi ya. Alright, cikgu putuskan.